Kita akan mencoba mengganti background foto. Saya memiliki foto di mana foto saya berada dalam ruangan, dan saya nanti akan mengganti background ruangan ini menjadi background pemandangan. Caranya seperti berikut ini. Yang pertama, saya buka menu file, lalu open. Saya buka gambar pemandangannya yang akan menjadi background nantinya. Lalu saya buka menu file lagi, lalu saya pilih place. Lalu saya pilih foto yang akan berada di depannya. Saya letakkan posisinya kira-kira seperti ini. Lalu saya oke. Nah, di sini kita tidak dapat langsung menghapusnya menggunakan eraser tool. Kita tidak dapat langsung menghapusnya. Supaya dapat dihapus dan dapat diedit, kita klik kanan pada layer foto tadi, klik kanan, lalu rasterize layer. Nah, setelah di rasterize layer, baru kita bisa menghapusnya. Jika area yang hendak kita hapus terlalu banyak, maka kita bisa menggunakan polygon lasso tool. Nah, ini yang saya pilih adalah bagian orangnya. Lalu saya ingin mengganti pilihannya menjadi sebaliknya dengan cara posisi tool masih di tool seleksi. Jadi dengan cara klik kanan, lalu select inverse. Atau Anda bisa buka menu select, lalu inverse. Nah, sekarang yang kita pilih kebalikan dari orang. Lalu kita tekan delete pada keyboard. Nah, untuk menghilangkan seleksi, kita bisa buka menu select, lalu deselect. Selanjutnya, kita akan merapikan ini, sisa-sisanya, dengan menggunakan Magic Blend Tool, karena di sini warnanya seragam, putih. Jadi, saya seleksi dengan menggunakan Blend Tool, saya hapus, saya seleksi lagi di sini, saya hapus. Saya hilangkan seleksi dengan buka menu select, deselect, lalu saya aktifkan eraser untuk merapikan. Ukuran kuasnya terlalu besar, saya klik kanan untuk mengaturnya, saya seret ke kiri, saya rasa cukup, lalu saya akan merapikan di pinggirnya. Jika kita merasa fotonya kurang besar, kita bisa transform menggunakan Move Tool. Lalu saya pilih objeknya dan saya atur. Saya geser. Selesai.